Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah hasil pekerjaan di hari ke-11 kemarin. Sekarang sebenarnya sudah masuk ke hari 12, namun karena hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, 2019 Zulhijjah 1443 Hijriah, hari ini tukangnya libur ya, hari Jumat. Jadi tidak saya hitung hari ke-12, tetap karena libur, jadi ini adalah hasil di hari ke-11, di hari ke-12. Namun untuk pengerjaannya masih 11 hari ini, mulai sejak dirobohkan. Untuk coran pondasi di sini masih teras ya, sebagian ini teras yang sudah, dan ini sudah saya update tadi sore, kemarin sore. Ini sudah semua cor pondasi betonnya sampai sini tuh ya. Jadi untuk terasnya full sudah semua, namun untuk ruangan ini hanya sebagian, ini belum selesai tuh ya, belum selesai, hanya ini saja yang sudah full selesai sampai sana. Oke, kita lihat. Ini hampir full. Jadi kalau kita lihat dari sini belum separuh ya, belum separuh untuk pengecoran beton ini. Ini masih belum. Tuh, cuman sampai sana aja. Cek biar lebih jelas. Nah, di sini ada 9 kotak ya kalau kalian lihat. 1, 2, 3, 4, 12, ada 12 kotak. Yang paling depan itu teras, yang 9 ini diantaranya kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur. Dan sekarang kita akan cek sisa semen. Kalau kemarin sisa 78 ya, kira-kira untuk cor sebagian ini sudah habis berapa, kita lihat. Untuk pasir hitam sendiri ini awalnya ini 2 truk sisa segini ya, sisa sedikit. Mungkin sisa 1 pickup lah, lebih sedikit paling ya, sisa 1 pickup. Untuk kerikil ini sisanya ya. Nah, ini berapa kira-kira? Oke, kita hitung, ini yang belakang 4 6 10. Ini 14 tambah 6 20, jadi 30. 34 ditambah 6 40. 40 ini 2, ini 8, sudah 50 ya. Sampai sini ini 8, berarti 50. Yang ini 3 3 kali tambah 9, berarti 59. Ditambah ini 6, berarti sisa 65 ya, semua sisa 65. Kemarin itu 78. Oke, jadi sisa 65, berarti kemarin habis 13 sak untuk cor ya, untuk cor pondasi yang bagian teras dan sedikit bagian pinggir ya, itu habis 13 sak. Oke, sekian dulu. Jadi untuk ngecor ini sampai sana itu sudah 13 sak. Sekian, terima kasih. Mohon doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.